Farhad Abbas ngotot minta boikot sana singgah Raffi Ahmad biar mereka kapok. Sanas hingga saat ini masih terus menjadi sorotan pasca kabar perselingkuhannya dengan Randy Jarnet. Meski sudah membuat video klarifikasi dan permintaan maafnya, netizen masih julid dengan adik bungsu Raffi Ahmad. Pasalnya, dalam video klarifikasinya dengan JJ Govinda, selama 4 menit itu dirinya sama sekali tidak meminta maaf kepada Lady Nayuan. Bahkan yang membuat publik semakin geram dengan adik ipar Nafgita Slavina itu, lantaran Sanas sempat terlihat membuat video TikTok bersama Nisha Ahmad. Dalam video TikTok itu, Nisha dan Sanas terlihat saling berjoget. Ini langsung membuat publik semakin geram lantaran Sanas dinilai tidak punya empati dan malu dengan perbuatan yang telah dilakukan. Perilaku Sanas tersebut juga ikut menarik perhatian pengacara kondang Farhad Abbas, mantan suami Nia Daniati, bahkan tidak segan meminta agar Sanas dan keluarganya, bahkan Raffi Ahmad serta keluarganya, ikut diboikot. Buat apa sih anak-anak kemarin sore tiba-tiba seperti itu? Kan mereka keluarga besar media sosial yang punya follower puluhan juta. Kalau perlu diboikot sama kakak-kakaknya deh, sama iparnya sekalian, kata Farhad Abbas mengutip potongan video yang diunggah di akun gosip @lambedano. Tapi omongan Farhad ini ada benernya, kayaknya kumpulan keluarga dan teman-temannya penuh skandal amoral. Tapi bukannya mereka bersalah atau malu, tapi malah bisa mempertontonkan kebahagiaan dan tawa. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa, komentar netizen. Betul, biar mereka sadar, jangan karena sultan, jangan karena kaya, mentang-mentang centang biru banyak yang dukung, bisa-bisanya belain, padahal ada 3 anak yang hancur, kata netizen. Bisa nggak sih di blacklist yang problematik biar ada efek jera? Sumpah ya, showbiz Indo toxic banget. Yang punya kasus begini kenapa masih langgeng, tanya netizen. Kalau di luar negeri skandal selingkuh itu habis langsung karirnya, kata netizen.